Jentera pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa walaupun timbul beberapa spekulasi ketika ini. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mat Ali berkata selagi terus diberi mandat untuk memimpin kerajaan negeri, beliau akan terus menjalankan tugas seperti biasa. Tegasnya berbanding isu politik, beliau lebih tertarik untuk memberi fokus terhadap masalah rakyat yang lebih banyak terkesan sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Setakat hari ini, kerajaan yang ada jalan seperti biasa. Tapi apapun, selagi saya terus diberi mandat oleh kerajaan yang sedia ada untuk memimpin dan menguruskan negeri Melaka ini, saya akan berjalan seperti biasa. So hari ini, let's go sama-sama bersama dengan saya. Kita bantu, kita bangunkan Melaka ini sampai waktu masuk kita nak berperang dalam PRU yang datang. Then we fight each other. Now tak payah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas program ziarah kasih di Kampung Air Membau, Bemban. Mengulas lanjut katanya, sebarang isu lain tidak seharusnya timbul tatkala negara masih dalam fasa pandemik COVID-19. Pada saya tak baiklah, itu je lah. Dalam pandemik ni, kita nak selesaikan masalah pandemik ni. We are going to the endemic now. Apa nak cerita benda politik ni?